Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana. Di mana? Halo Sobat Republika. Lembaga Wakil Rakyat sudah dilantik, dan kita sebagai masyarakat menaruh harapan besar terhadap lembaga ini. Mudah-mudahan harapan itu bisa terwujud. Dalam negara demokrasi, lembaga wakil rakyat ini berfungsi untuk mengontrol kinerja lembaga eksekutif. Tapi bagaimana jadinya jika pimpinan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya itu berada di barisan yang sama? Jangan sampai wakil-wakil kita di sana hanya jadi stempel dan nantinya jadi badut-badut politik yang hanya melahirkan masyarakat yang skeptis terhadap kinerja mereka. Nah, karikatur edisi ini akan menggambarkan bagaimana kita berharap supaya tidak terjadi kelucuan-kelucuan politik yang ada akhirnya mengalahkan kelucuan badut-badut di jalanan. Nah, Sobat Republika bisa melihat gambarnya di koran Republika hari Rabu dan di republika.co.id kanal infografis. Yuk kita kawal demokrasi ini supaya tidak mati. Wakil rakyat bukan paduan suara. Hei, bagi duit. Demokrasi-demokrasi beras habis.